Terlebih syarat-syarat yang ditawarkan oleh para terduga kelima pelaku. Terus, karena satu adalah mereka meminta mencabut laporan polisi dan merehabilitasi nama dari terduga pelaku. Yang kedua, klien kami tidak akan pernah mundur walaupun para terlapor mengancam mau melaporkan balik. Yang ketiga adalah karena kami percaya bahwa kami benar dan Polri secara objektif dan profesional guna untuk menjalani dan pemeriksaan dan mengedepankan keadilan terhadap klien kami. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.